Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara hotspot ya atau tethering jika teman-teman menggunakan Clash MetaCore Android atau Clash for Android ya. Ini tutorialnya khusus buat HP yang non-root ya, jadi yang belum di-root. Di sini karena HP saya sudah di-root, maka saya akan matikan ya fitur tethering VPN-nya. Bentar, ini kan USB tethering ya. Saya akan bentar. Saya akan matikan. Saya ubah ke yang lain aja ya. Oke, ini buat ngetes sebentar ya, buat ngetes. Ini kan sudah berjalan nih untuk injectnya. Saya akan coba buka YouTube buat memastikan ya. Kalau di sini bisa terkoneksi. Bentar, ini kalau mau. Oke, ini laptopnya lemot ya. Oh iya, ini baru jadi ya untuk laptop saya nih. Kemarin rusak. Sempat rusak karena IC powernya kena rusak ya. Oke, di sini saya akan coba buka YouTube. Jangan YouTube deh, terlalu itu. Jangan speed test. Apa ya? Ini deh, web animation ya, buat nonton Donghua. Nah, ini bisa berjalan ya, buat ininya, koneksinya. Nah, ini berarti buat tethering USB-nya berhasil. Cuma di sini saya kan tutorialnya bukan tethering USB ya, tapi ke hotspot atau tethering yang biasa nih. Oke, karena di sini menggunakan USB tethering, maka saya akan matikan ya USB tetheringnya. Saya akan ubah ke tidak ada transfer data. Nah, di sini, ntar ini saya buka. Oke, sudah berjalan. Di sini mengisi daya. Terus ADB melalui USB. Oke, untuk yang pertama, di sini saya matikan terlebih dahulu ya, izinkan klien menggunakan VPN karena ini bawaan dari custom roomnya ini, jadi bisa tethering langsung ya dari hotspotnya. Buat testing ya, di sini hotspot saya hidupkan. Oke, teman-teman, kalian harus simak ya dari awal karena saya nggak akan menjelaskan di komentar ya, karena ini sudah jelas soalnya. Oke, ntar ini untuk wifi-nya namanya True Unlimited. Oke, seandainya 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0. Oke, testing ya di sini buat pembuktian. Oke, untuk sudah terhubung tetapi no internet. Oke, kenapa no internet? Ya karena ini kan belum dicentang tadi. Kalau ini dicentang, dia bakal bisa internetan. Percaya nggak? Nih, bentar saya akan tes. Ini saya refresh. Ya ini nggak bisa ya, ini muter-muter di atas nih. Coba saya centang. Oke, bentar. Ini masih loading. Tuh, langsung bisa kan kalau dicentang. Seperti itu. Jadi oke. Ini saya matikan. Nah, bagaimana cara hotspot Clash Meta jika menggunakan handphone yang non-root? Oke, di sini perlu satu aplikasi ya. Yang namanya VPN hotspot apa ya, lupa namanya, VPN VPN share. Nah, ini ya namanya VPN share. Ada beberapa aplikasi sih, cuman saya lupa namanya ya. Cuman yang saya rekomendasikan itu yang ini nih, VPN share. Saya rekomendasi buat aplikasi lain ya, mungkin selain Clash Meta itu bisa juga kok menggunakan ini ya, pokoknya tuh menggunakan VPN.
Oke, ini sudah diinstal ya. Oke, ini buat tab baru aja. Oke, pembuktian ya. Buka sekali lagi. Ini kan belum dicentang nih yang ini nih. Bentar. Oke, belum dicentang ya. Buka animation. Buka enggak. Bentar, ini kan. Oke. Ini kasus ya. Tonton jadi. Ini bekas. Coba buka satu deh. Apa ya ini, kalau bisa nih nggak bakal muter-muter sih. Oke, anggap aja nggak bisa ya, ini muter-muter soalnya. Oke. Oke, bentar-bentar. Kalau untuk settingan pertama, ini kan tadi udah diinstal ya teman-teman, install juga nih. Oke, ini saya matikan. Untuk settingan pertama, kalian harus setting di sini ini harus disamakan ya. Route traffic dicentang, bypass network nggak usah dicentang. Nah, ini yang sistem proxy ini saya sarankan nggak usah dicentang ya, karena kalau dicentang jika teman-teman ini HP utama nih sebama, jika menggunakan ini dicentang. Jika kalian menggunakan aplikasi Cbank, terus apa ya, BRI mungkin dan lain-lain yang menggunakan sistem proxy itu dia nggak bisa ya. Jadi dia akan kebaca proxy. Ya pokoknya intinya minta dimatikan lah. Jadi ini harus dimatikan ya biar dia bisa membuka aplikasi banking seperti itu. Terus stack system ini bebas ya, pokoknya saya sarankan dua ini aja, ini dihilangkan centang, hilangkan centang, terus ini dicentang. Oke, setelah itu di override ini bebas ya, saya sarankan ini bebas. Kalau lain ini di disable aja, disable. Terus bin address ini samakan ya. Ini apa ini? Bebas sih mau di itu apa enggak. Oke, ini script. Ini nanti buat ngebuka itu ya, ngebuka MetaCube atau YACD-nya lewat browser. Oke, pokoknya ini ya intinya yang perlu di disable yang ini. Ini wajib di disable karena nanti buat hotspot ya. Udah itu aja sih. Setengahnya cuma ini aja, 1 2 3 4 sama ini lawan ini. Udah itu aja. Ini buat settingan yang di kelas meta ya. Biar bisa hotspot. Oke, langkah selanjutnya ini diaktifkan, bentar. Aktifkan. Langkah selanjutnya adalah kalian harus mengaktifkan ini ya. Ini dicentang. Oke. Jadi jika ini apa ya? Jika hotspotnya mati nih ikut mati teman-teman. Coba ya, hotspotnya mati nih. Nah ini ikut mati nih. Jadi dia bakal hidup jika hotspotnya hidup ya. Ntar nih, coba saya hidupin. Oke, langkah selanjutnya. Teman-teman harus atur proxy ya. Di sini dia wajib atur proxy address dan proxy port. Oke. Tempatnya itu kalau di WiFi ada di sini teman-teman. Ntar ini saya matikan ya. Kalau WiFi itu tempatnya ada di sini. Ntar. Ini apa? Bebas ya. Apa sih lanjutan biasanya di proxy. Nah di sini nih kita kalian ketik manual ya. Nah ini ada ini yang IP-nya di sini, terus portnya di sini nih. Dari itu aja dua aja lalu sambungkan seperti itu. Jika sudah nanti dia akan terhubung ya. Saya matikan hotspot. Oke, ini saya hidupkan ya. Berhubung saya menggunakan laptop, di sini saya akan memberikan tutorial via laptop aja ya.
Oke, True Unlimited di sini connecting sudah connect ya, tetapi ini belum bisa terkoneksi ke internet. Kalau dia bisa terhubung tuh di sini terbaca ya dia, data send dan data receiver-nya. Coba saya kan aktor proxy-nya. Moga aja bisa sih. Oke, di sini cari yang bentar. Bukan, bukan. IP. Ini bukan sih. Bukan. DNS. Bukan ya. Oke, di sini nih. Oh, kok saya lupa ya di mana tempatnya. Yes. Security. Mantap, kok saya lupa tempatnya di mana. Di sini kalau nggak salah ya. Bentar, bentar. Yang ini nih. Internet Protocol IPv4. Coba ya, di sini saya ketik manual. Ini nggak ada portnya ya. Bentar, bentar, bentar. Tadi apa sih, lupa. Proxy ya, saya coba ketik. Proxy. Di mana ya tempatnya? Oh, di sini nih. Internet proxy. Oke. Proxy server. Coba ya di sini saya set. Jika di laptop mungkin di sini ya tempatnya. 192.168.43 berapa tadi? 4378. 4378. Oke, terus portnya 8181 ya. 8181. Oke. Don't use. Oke, langsung save aja coba. Save. Oke, on. Ini apa nih? Oke, manual ya. Oke, dia udah terbaca ya. Kalau seperti ini berarti udah berhasil teman-teman buat kita setting proxy-nya. Sekarang saya coba tes buat buka ini ya. Animation. Nah, dia terbaca ya. Terbaca seperti itu, mantap. Dan jika ada yang tanya bagaimana cara mematikan ya, tinggal kita off-kan aja di sini atau kita hapus yang di sini nih. Kita hapus aja atau di off-kan proxy servernya. Dah, done seperti itu aja. Cuman kalau pakai proxy seperti ini ya, dia mungkin nggak stabil teman-teman. Jadi saya sarankan mending apanya pakai HP kedua deh buat di root atau di custom room ya. Kalau di custom room kan dia bisa powerful tuh dari sini nih. Kalau pakai ini kan dia bisa powerful tuh seperti itu. Oke, bentar ini buka. Dia, oh ya, dia bisa buka itu lah. Dia bisa buka Etcshape lah. Caranya ini. Ini address-nya nih di copy ya. 4378. Coba saya ketik. 168. 43 78 terus 90 UI. Untuk kan bisa kan dia bisa buka ya MetaCube teman-teman, kalau di tetap tetap bisa buka ya.
meskipun kita menggunakan proxy FBRN 02. Oke, saya harap nggak ada yang tanya ya fungsinya apa. Semoga aja ya nggak ada yang tanya, karena males ngejelasin dari awal. Kalau pengen tahu ya cari tahu sendiri ya, ini fungsinya buat apa. Oke, jadi seperti ini ya, dia bisa buka via eksternal juga. Nah, gak bisa dipilih nih. Gak bisa dipilih. Selector padahal. Okay, jadi seperti itu ya. Saya coba speed test. Dapat speed berapa ya jika menggunakan proxy? Ini agak lama nih. Ya, mungkin gara-gara dari ini sih, dari laptop mungkin. Makanya agak lama ya. Proxy. Set proxy setting. Oh, sama ya tempatnya di sini. Oh, tadi kan di WiFi. Oh, oke, paham. Ini masih itu ya, masih belum jalan. Coba buat buka YouTube. Oke, dia tetap jalan. Bisa ya. Oke, bisa kok, bisa. Cuman agak lemot aja kalau pakai ini nih. Oke, seperti itu. Baik ya, seperti itu teman-teman, cara tethering VPN ya atau spot buat kelas Meta. Ini jika digunakan dengan aplikasi lain bisa kok, seperti apa ya, ini nih vClass, HTTP custom, HTTP injector. Cuman kalau HTTP custom kan sudah ada itu tuh, sudah ada fitur tetheringnya dari aplikasinya di si HTTP injector juga. Udah ada ya. Udah itu aja. Terus ini atau fiturai engine. Cuman di sini udah ada fitur juga sih kalau fiturai dari bawaan. Jadi teman-teman cuman bisa menyesuaikan aja. Oke, seperti itu ya cara passwordnya ini mungkin. Saya akhiri videonya, semoga bisa bermanfaat ya. Sekian dari saya teman-teman. Udah kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.